Hi guys, I'm Gary Alvaro and welcome back to my channel. Kali ini masih di Gary the Best One series. Nah, di sampingku udah ada bintang tamunya. Nah, dan kita akan men-unboxnya. Wait, bukan unbox sih, tapi lebih ke men-unbag. Karena ini modelnya bag, bukan box. Oke, kita lihat-lihat dulu. Ini mayoritas warnanya hitam dengan les warna orange terang. Cakep ya. Belakangnya juga hitam dan ada rodanya. Habis itu di atas ini ada handle. Ada handle. Habis itu ada logonya. Oke, nah kita akan buka. Nah, apa ada isinya? Kita buka bisa sampai selebar ini. Nah, yang pertama yaitu kita singkirkan dulu di samping, nanti kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama ini adalah agenda dari Best One Jarum. Nah, agendanya apa? Nah, isinya kita sama-sama buka. Wow, ada apa ini? Amplop bukan, hanya selembar karton, bukan kartu ATM, bukan duit. Oh ya, untuk pembatas buku. Terima kasih Best One. Bukan, maksudnya terima kasih Jarum sudah memberikan pembatas buku yang bagus. Ya, terima kasih. Oke, di sini agendanya ada about, ada himne Best One Jarum, oke. Personal data, to-do list, dan masih banyak lagi sampai ya, masih banyak lagi, itu tidak bisa dihitung. Dan build quality-nya bagus, ada emboss-embossnya ini. Habis itu ya, bentuknya oke. Di depannya dilapisi oleh dot dan sedikit shiny-shiny. Oke, kita tutup. Next ada apa ini? Jarum Beasiswa Plus angka 10 maksudnya. Gak tau sih. Nah, nampaknya ini adalah handuk. Oke, kita buka. Kita kletek. Kalau istilahnya itu namanya kayak kletek ya. Wah, ini namanya handuk dari Terry Palmer. Terry Palmer ini merek yang sangat terkenal. Tapi aku nggak tahu sih sebenarnya. Oke, ini ada masih baru ya pastinya. Oke, kita singkirkan. Habis itu kita ada yang ditunggu-tunggu yaitu seragam putih dari Jarum Beasiswa Plus. Nah, kita coba buka. Wow. Oke, ini ukuran saya M. Pastinya sudah QC pass. Ada list biru dan orange-nya. Cakep banget. Jarum Foundation Bakti pada negeri. Wow. Oke, ini kalau di posisi aku keren. Oke, kita juga singkirkan dulu, nanti kita cek lagi ada apa di sini. Dan ada
ada ransel, tas ransel. Nah, kita buka dulu. Kita buka tas ransel. Tas ransel. Keren juga sih sebenarnya. Tapi oh ya, sorry. Ini di bawah, ini di atas. Keren juga, kita review sedikit. Cara bukanya ini tinggal dikletek. Bukan diklet. Diklet juga. Nah, isinya pastinya kosong, nggak mungkin ada apa-apa. Keren sih, ini ada kantongannya yang sudah menyatu. Di situ ini ada, masih ada less orange, berarti sangat ciri khasnya. Oke, di sini ada logo dari Jarum Beasiswa Plus. Di belakangnya ada dua dan bisa di diklek juga, mungkin agak keras ini. Oke, bisa diklek juga ya. Oke. So far build quality-nya bagus. Ada resleting. Oke. Mantap. Puas-puas. Oke, habis itu next kita ke jaket. Jaket dari Jarum Beasiswa Plus. Nah, tiap beasiswa Jarum pasti dapat jaket. Nah, jaketnya itu warnanya abu-abu ya. Warna abu-abu. Ada logo Jarum Beasiswa Plus. Nah, ini kancingnya model tag, model tag. Nah, model tag semua harus di cetek semua. Tapi ya udahlah, anggap kita sudah cetek semua. Dan ini keren, keren. Mantap buat Jarum Beasiswa Plus. Fasilitasnya mantap. Nah, habis itu kita dapat a bag full of knowledge. Ini adalah tag untuk di tas. Nah, jadi kita buka a bag full of knowledge. Oke, jadi isinya cuma knowledge saja. Yang bukan knowledge nggak boleh masuk. Oke, di sini bisa ditulis nama, address, phone. Tapi ya mungkin nanti bakal didesain ulang sih. Oke, okay, next kita dapat, wow, kita diberi flash disk. Wow, gila sih ini. Tapi ukurannya nggak tahu berapa ya. Ini ada ditulis www.jarumbeasiswaplus.org. Oke, di sini ada USB Type A, dan di sini ada USB Micro B. Tapi punya saya sudah Type C sih. But ya, yeah, it's okay. Namanya hadiah bingkisan. Oke. Setelah ini ya, habis. Enggak ada lagi. Oke, kita lihat-lihat dari bag ini. Dari koper atau bag ini, mystery bag. Nah, benar misteri karena di samping sini masih ada resleting. Resleting untuk menyimpan barang-barang yang misteri, misterius. Kiri kanan ada masing-masing satu, dan tengah ini untuk gagangnya ada tempat stek lagi. Di bagian atas ada resleting, kita buka.
Nah, isinya banyak sekali kantong-kantong yang tentunya sangat mendukung aktivitas di kegiatan Beswan Jaru. Okay. Sudah kosong pastinya. Dan bawahnya ini sangat kokoh. Okay, dan di belakang sini ada tempat untuk cara bukanya. Ada sebuah tentengan. Oh ya, ini kita buka dulu stekannya. Banyak ya stekannya di sini. Ini ada stekan lagi. Kita buka stekan ini susah sekali. Tapi enggak sih kan, itu susah kan. Keluarkan dan kita keluarkan. Baru tahu sekarang. Oke, kita stek kembali. Stek. Dan stek lagi. Dan sekarang kita sudah punya koper yang bisa ditenteng dengan dua buah ban di sini. Tapi enggak ada stekan untuk mengencangkannya. Tapi it's okay lah, ini namanya ya ada ban untuk berjalan. Nah, so far ya sejauh ini okay sih. Barang-barang dari Jarum Beasiswa Plus ada mulai dari tas, ada tas, ada flash disk, ada backpack, kemudian ada jaket, ada baju, kemudian ada handuk, habis itu ada agenda. Nah, mungkin sekian saja video kali ini yang mungkin agak lama sih, tapi ya hope you like it. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. I'm Gary Alvaro and bye-bye. Oops, ketinggalan. Masih ada ransel. Okay, kali ini beneran bye-bye.